Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan update untuk bocoran event lagi ya. Dan di sini saya sudah berada di tanggal 24 Oktober, guys. Dan di sini ada event yang namanya Pelatihan Seiya. Yang dimana di event ini kalian bisa mendapatkan yang namanya Token of Zodiac. Jadi Token of Zodiac ini kalian bisa gunakan untuk draw di event Sun Seiya nanti, guys. Dan di sini kalian 10 kali draw pertama kalian akan dijamin mendapatkan skin Sun Seiya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan 10 token, guys, dengan menyelesaikan semua quest ini. Jadi otomatis skin Seiya-nya adalah gratis karena kita tinggal menyelesaikan questnya dan kita tinggal draw di event tersebut. Dan di sini untuk quest-questnya ini akan saya tunjukin kepada kalian ya. Nah, yang pertama kalian harus menyelesaikan seluruh quest untuk mendapatkan 3 tokennya, guys. Nah, sehabis itu kalian harus menyelesaikan ke-16 quest yang ada di sini. Di sini ada 16 quest ya. Dan di sini juga ada hadiah token. Nah, kalian selesaikan quest-quest yang di sini. Yang pertama login, yang kedua selesaikan satu pertandingan, terus bagikan event ke platform media sosial dan eliminasi Lord atau Turtle 10 kali kalian akan mendapatkan 1 token of Zodiac. Nah, selanjutnya kalian login selama 4 hari kalian akan mendapatkan tiket ya. Terus kalian menangkan satu pertandingan, dapatkan 2 MVP dan dapatkan gold medal 12 kali kalian akan mendapatkan Sun Seiya skin trial chest, guys. Nah, habis itu kalian lanjut lagi login selama 7 hari. Selesaikan satu pertandingan dengan teman. Buka 10 peti silver gratis di halaman harian. Dan selesaikan 3 pertandingan menggunakan badang Chow atau Valir. Kalian dapat 80 Magic Dust. Nah, seterusnya kalian login selama 11 hari. Di sini berarti otomatis 4 ini udah selesai. Kalian akan mendapatkan Lucky Ticket. Terus kalian berikan 1.200.000 damage secara total, guys. Kalian akan mendapatkan Sun Seiya Hero Trial Card lagi. Jadi di sini otomatis yang selesai ya. Nah, selanjutnya di sini selesaikan satu pertandingan dengan skin kolaborasi Sun Seiya di tim Anda. Kalian akan mendapatkan 2 token of Zodiac, guys. Selanjutnya di sini kalian selesaikan 40 pertandingan, kalian akan mendapatkan 2 token of Zodiac dan yang di sini juga 2 token of Zodiac. Otomatis kalian sudah mendapatkan 10 token of Zodiac karena kalian sudah menyelesaikan semua questnya di sini. Dan skin Sun Seiya ini otomatis gratis, guys. Jadi itu info untuk bocoran event nanti tanggal 24 Oktober ya, guys ya. Jadi siapkan mental kalian untuk menyelesaikan semua questnya karena ini questnya kayaknya lumayan berat ya. Karena yang namanya gratis pasti questnya berat, guys. Jadi kalau kalian mau lebih cepat kalian tinggal selesaikan quest top up aja, guys. Oke, guys, jadi mungkin sampai di sini dulu video kita. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.